espresso dan ini pertama kalinya Jasin di wax. Jangan kaku gitu dong. Kaku banget tuh bentuknya begitu. Kamu wax apa hari ini? Jadi hari ini aku mau wax alis sama wax full muka. Dan lebih cerah. Terus juga waxnya nggak sakit. Beda deh sama wax pakai karamel gitu. Jadi tuh lilinnya kayak langsung keras gitu, terus langsung kayak prok, nggak berasa sakit. Enak banget. Sekarang kita mau turun, mau minum. Kita mau. Karena di bawah itu ada kafe, jadi ikutin aja. Selamat subuh saudara-saudara. Jadi ini sekarang aku lagi mau flight ke Bangkok. Ini subuh banget, ini jam 5 pagi. Aku belum tidur, sama ini juga aku gak pakai makeup nih. Terus ini sekarang lagi menuju ke dalam airportnya. Aku udah janjian sama teman aku, Bella. Kita ketemu di sana. Hai. Aduh, muka aku kusut banget. Ya, kita udah selesai imigrasi. Hai Bella. Hai. Kenalin, namanya Bella. Instagramnya everything about Bella. Nanti aku taruh di description box. Terus sekarang kita mau ke ruang tunggu. Karena kita kepagian, jadi kita makan pop mie dulu. Ya, tidur aja belum ya, udah makan pop banget. Tapi ini jalanannya 10.36, harusnya kita tuh nyampe jam 10.45, tapi kita nyampenya lebih cepat. Veronica. Iya, iya. Do you remember me? Troy. Oh, hi. Nanti kita akan ada beauty camp tag-nya. This for you and Bella. Good tag. We got it. Thank you, Cha. Okay.
di hotelnya. Terus ini lagi mau check-in, jadi dikasih minuman dulu. Ini kelapanya enak banget, sama itu jeruk yang di situ juga enak banget. Oh, masuk kamar. Ada surprise. Oh, so cute. Ini sekilas room tour kali ya. Ya, kita gak dapet view kayak ini. Dapet view yang ke patungnya itu. Terus ini lucu banget, kamar mandinya tuh di sini gitu. Ini kamar mandi, udah kita mandi kayak gini dong. Tuh, terus di laci sini makanan, ada teh sama roti, ada hair dryer. Itu sebelah sini, udah gini doang. Ada handuk, ada bedrobe, wastafel, sama kasur. Hey guys, jadi aku lupa nge-update. Jadi tuh tadi baterai aku habis. Terus tadi itu kita cuman makan siang doang sih. Makan siang, habis itu sekarang balik ke kamar, beres-beres. Karena habis ini kita mau ke Asiatik. Jadi aku lagi dandan ulang, Bella lagi mandi. Kita ngumpul jam 5:30 di bawah ntar. Sekarang baru jam 4:30. Tadi pas baru masuk kamar dapat ini. Ini tuh isinya ada shower gel, ada body lotion, sama ada handuk. Wow, gelap sekali ya. Nggak jadi deh, ntar aja ngomongnya pas di bawah. And I want to eat. Mau makan. Tapi yang lain ngomong Mandarin semua, kita kagak ngerti. Kita diem aja, cengok. Ini pertama kalinya aku ke Asiatik ya, ampun. Fuck you! Guys, jadi tadi aku nggak sempet ngupdate apa-apa pas di sana, soalnya tanganku banyak pegangan, jadi nggak bisa ngerekam. Dan juga ini baterainya low bat, terus juga memory cardnya full. Jadi baru bisa rekam sekarang. Terus tadi ini aku cuma beli kayak baju satu ini doang. Ini baju harganya 160.000, 400 baht sih. Terus habis itu aku beli ini passport holder untuk papa, mama, dede, dan Jason. Udah, aku cuma beli itu aja hari ini. Terus sekarang paling mau bobo, mau hapus makeup, beres-beres, terus tidur. Dan besok harus jam 7 udah bangun. Oke deh. Kalau gitu, aku update besok. Lulah. Hey, it's day 2. And now we're going to have our breakfast. Di hotel ini enggak ada apa tuh lift ataupun eskalator ya. Jadi kita harus naik turun dengan tangga. Okay, jadi tadi kita nungguin bus karena busnya kena macet lama banget. Terus ini baru bus. Terus ini busnya baru sampai. Baru deh masuk. Ah, okay. The photo bomb you. We all. Dingin banget ya, ya ampun. Kenapa selalu dingin sekali di sini? Study tour, study tour ya, beauty vlogger. Itu tokonya yang pink-pink gitu tuh, Melee. Hai guys, jadi ini aku tuh udah dikasih voucher. Vouchernya itu ada
888 baht dan kita bisa belanjain di tokonya di sini. Di sini. Tapi di dalam tuh lagi rame banget, kita masuk aja enggak muat. Kita kayak dari yang paling depan sini kali ya. Ayo hari ini belanja bareng. Hari ini aku ngajak kalian belanja bareng. What is this? This is for can you when you push BB cream on. Three nanti five. Yes. Oh. Ambil nggak? Ambil lah sayang, mau ambil. Astaga, ramenya. Jadi ini makeup challenge-nya udah mulai. Kita disuruh makeup yang temanya naughty gitu. Tapi di screen-nya tuh udah dikasih lihat makeup-nya kayak gimana. Ini jadi hasil akhir makeup look-nya. Jadi tuh temanya naughty makeup, naughty and cutie. Jadi ditambah-tambahin gini-ginian. Ini gambar referensinya. Sama ini kreasi aku. Kita sekarang disuruh ke atas karena katanya ada surprise buat kita. Oh, ada si artisnya coy. Iya. Wow. Halo, Jin. So today we have the challenge. Challenge what? Challenge. Yeah. Challenge. That you need to pose with Kun Fong on the bed. Oh my god. Just be yourself. Easy, easy. Easy. She's joking. Okay.
photoshoot challenge sama si Pong Nawat itu, si artis Thailand yang aku nggak tahu itu siapa. Ini aku makan baru yang namanya yang udang gitu, tapi kayak sausnya saus asam-asam gitu. Ini Chinese, enak banget. Morning. Ya, ini nggak pakai makeup. Jadi tuh kemarin malam aku sampai tiduran ya, capek. Tapi nggak, aku jelek angle-nya tiduran. Yaudah, berdiri lagi aja. Jadi ini aku nggak makeupan. Aku udah selesai mandi, udah selesai sarapan. Kemarin itu udah capek banget. Jadi pulang tuh aku sama Bella langsung ke kamar, cuci muka, ngobrol, terus ketiduran. Jadi hari ini harusnya tuh aku ke Platinum belanja barengan sama Kelly yang dari Malaysia. Cuman aku gak enak badan banget, jadi aku mau... jadi aku pikir paling aku istirahat aja di sini. Ternyata tadi pas aku tanya ke orang Thailandnya nanti aku diantar ke airport jam berapa, karena aku pikir kan yaudah deh aku pergi pagian, habis itu aku ini ngedit video gitu. Ternyata mereka bilang, oh yaudah nanti kita habis kamu check out kita ajak kamu spa dulu baru nanti kita ke airport. Oke. Aku capek banget, bener-bener pengen banget refleksi, istidaknya kaki deh yang dipijit gitu, terus diajak spa kayak ya. Sekarang ini aku sebenarnya udah beres-beres sih, ini udah packing, cuman ya masih ada beberapa item yang kayak skincare gitu emang belum aku masukin ke dalam koper, tapi udah sisanya udah gitu. Palingan ini aku tinggal aku tinggal dandan terus ngedit, udah balik. Yeay. Okay guys, dan ini baterai aku lowbat, kemarin malam enggak kecas. Jadi aku mau cas dulu. Nanti pas aku udah jalan aku update lagi. Hai guys, ini udah nyampe nih, enggak tahu di mana. Jadi sih katanya kita mau diajak untuk spa. Balik lagi sama Jason. Jadi tuh kemarin pas flight malam aku tuh udah capek banget, gak ngerti lagi, pokoknya capek banget, tanganku bawaannya banyak, jadi aku gak nge-vlog. Tapi ya cuman itu doang sih, naik pesawat terus mendarat. Nah sekarang aku lagi mau on the way ke The Hermitage karena ada acara sama Natur, dan sebenarnya sih ada kayak kontes hairdo siapa yang paling bagus nanti bakal dapat hadiah gitu. Cuman aku nggak bisa ngapa-ngapain rambut aku cuma bisa catok doang, jadi ya udah deh begini. Nanti setelah acara ini pun juga aku mau ke acaranya YouTube end year party bareng sama Jason. Ya oke, kalau gitu nanti kita update lagi. Hai guys, ini udah nyampe dan ternyata ada Jihan. Aku nggak tahu kalau Jihan bakal datang. Aku juga nggak tahu kalau Vero ada datang. Akhirnya ketemu. Kita jodoh deh kayaknya. Terus sampai sini kita ketemu lagi di event YouTube. Vlogception. Iya, vlogception. Jadi nih kita sekarang kayak lagi nunggu acaranya mau mulai. Dan di depan kita ada kaca, makanya dari tadi kita ngaca mulu. Salah banget di depan cewek ada kaca. Betul. Nah, terus di sini ada produk-produknya Natur.
Jadi ini rata-rata produknya itu yang hair loss treatment. Aku belum pernah cobain, cuma nanti pas aku pulang aku pasti langsung cobain. Cobain yang hair tonicnya dulu. Hair tonicnya ya? Hair tonicnya oke banget deh. Soalnya kan sejak cat rambut, rambut aku rontok terus kan. Dan pas banget ini. Makanya baby hair aku tuh banyak gara-gara itu. Oh gitu, serius? Serius. Baby hair aku banyak banget. Kamu pakainya yang ini juga ya? Yang kadang yang ginseng, kadang yang aloe vera wanginya. Oke, karena ini kan ini untuk anti hair fall kan, karena rambutku juga habis dicat rontok mulu, jadi aku pengen banget cobain, penasaran efek atau enggak. Kategori best sosmed post. Tadi yang udah posting, kita udah janji akan pilih dua yang terbaik dari yang udah posting kali ini. Yang pertama adalah Veronica Ong. Berapaan sis? Langsung liatin berapaan sis gitu ya. Oke, berikutnya selamat untuk Rona Permata. Yang ini Veronica, betul ya? Yang itu ada Rona. Ntar abis ini duduk posting lagi. Ya? 200 meters, turn left. Hai, ini sekarang aku udah di mobil lagi sama Jason. Nanti kayaknya pas nyampe FX aku mau ganti baju. Jadi tadi aku menang best Instagram post. Thank you Vimala sama Back to Nature. Aku sih penasaran banget, pengen cobain produknya. Karena kan yang benar kan, rambut aku tuh belakangan lagi rontok parah. Jadi nanti kalian tungguin aja update-nya, oke? Okay? Nah, sekarang kita lagi mau on the way ke FX karena bakal ada acara YouTube Year End Party. Yes, aku udah gak sabar lagi ketemu sama anak-anak IBV, udah kangen banget sama mereka. Tadi juga nanti si Jihan bakal nyusul juga ke YouTube Year End. Soalnya si siapa tuh? Soalnya si Jihan masih mau ganti baju sama masih nungguin pacarnya. Jadi Jihan berangkat sama pacarnya. Dan aku sama pacarku. Hey. Halo. Hey. Ini mami kita. Halo. Minyak. Kan enak kalau laki tuh di-vlogin. Halo. Belum. Drone, klik ya, siap. Gue mau siap semua. Oh crap, gue udah kayak unicorn.